Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau tunggu, ada yang... Tunggu, kok gak terlambat? Kayla, sini kok. Apalagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Betul-betul ini Kayla, Di. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari mi gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf gak terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Tidak ada terlambat miseng. Sudah satu jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat kok, tapi nafsu tetap dihukum. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat. Karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus tak ke rumah sakit. Suapi makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Jangan meninggal di mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku menang.
menemukan nama bangku. Suruh kak jadi insinyur. Gak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Sekiranya kalian semua mau lempar kak. Lemparkan ma. Lempar mi. Lempar mi. Lempar. Sekiranya mau kita menghukum kak. Hukum ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu, oh bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Mata dong, mata lu di mana? Ya, cabut yuk. Ku jalani walau terasa sakit, walau hati ini terasa menghimpit kerinduan. Dia bahagia banget sama cewek itu. Apa emang aku gak pantas ya sama dia? Ah, mungkin cuma temen. Aku masih ada kesempatan. Mungkin di lain waktu deh. Lu gimana sama Indah? Gak tau sih bro, bingung gua. Nih, saran gue nih. Lu timbak aja deh. Pasti keterima lu. Gue liat tuh cewek kayaknya suka deh sama gue. Aduh, kalau gue nih ya, dideketin cewek kayak gitu, ih, ogah banget lah. Gak culun, cupu, geli banget. Halo kak, kenalin, aku Nanda. Ikut gue bentar. Lu ngapain sih deketin gua mulu? Lu tahu enggak? Gua enggak suka cewek culun kayak lu. Kehilanganmu ku tamu. Nora, tahu enggak? Dan lu bukan tipe gua. Dan gua mohon jangan deketin gua lagi. Berarti tak cinta namun bersama bukan takdir kita. Lebih baik kita akhiri saja. Eh Indah. Iya Sol, ada apa aja ketemuan? Gue suka sama lo. Lo mau gak jadi cewek gue? Eh tunggu Sol, lo suka sama gue? Iya Indah, gue suka sama lo. Dan gue yakin, lo juga pasti suka sama gue. Bentar deh bentar. Emang kapan ya gue bilang suka sama lo? Lah, buat apa kita selama ini deket? Makan bareng, jalan bareng. Tapi, perhatian lo itu lebih dari sekedar teman. Eh, gini ya Sol. Kita tuh udah semester akhir. Gue tuh butuh banget bantuan lo untuk ngerjain skripsi gue. Apalagi pemahaman lo yang amazing banget menurut gue.
dan gue udah anggap lo sebagai teman. Oh iya, satu lagi, gue udah punya pasangan Sol, dan gue nggak bisa jadi cewek lo. Yaudah ya Sol, gue duluan, sorry. Lu Nanda kan? Iya. Gila, gua sampai gak kenal sama lu. Cantik banget. Makasih. Maaf ya, seorang dulu. Gua gak maksud kok. Gak apa-apa kok, Kak. Aku juga udah lupain itu. Kamu beda banget, Nan. Oh iya, aku boleh minta nomor kamu gak? Siapa tahu lain waktu, kita bisa ngobrol lagi. Gak boleh ya? Kak, kalau manusia semua kayak kakak, aku gak akan mungkin bisa dapet cinta sejati. Cinta yang benar-benar tulus dari hati. Kalau kita cuma mandang dari fisik, kita nggak akan pernah tahu siapa yang bisa menerima kita padanya. Aku tetap sama kok kayak yang dulu, cuma berubah di penampilan, tapi hati aku nggak akan pernah berubah, Kak. Maaf ya, Kak. Kakak salah orang kalau mendekatin aku. Mungkin nanti tipe cewek yang kakak cari yang isi nomor di HP kakak. Aku sudah ada yang punya, Kak. Sayang, ini siapa? Bukan siapa-siapa kok. Dia pergi, yuk. Aku lapo. Iya manja, mau makan apa? Apa aja yang makan sama kamu? Ayo, tunggu. Kak, aku duluan ya.